Penanganan banjir di perumahan Dinar Indah Meteseh Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah terus berlanjut. Terbaru, pemerintah Kota Semarang sedang mencari payung hukum untuk merelokasi para warga. PLT Wali Kota Semarang Iverita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita menegaskan, wilayah tersebut memang semestinya bukan untuk didirikan perumahan. Ita mengatakan, pihaknya sudah berulang kali memberitahu warga untuk pindah, namun perintah itu tak diindahkan lantaran para warga membeli rumah mereka dari pengembang. Saat ini, Pemkot Semarang sedang berusaha mencari payung hukum untuk merelokasi rumah warga. Kita nanti koordinasi dengan Kabupaten Semarang karena itu kan terkait dengan wilayah apa masalah banjir kiriman, sehingga kita harapkan nanti ada koordinasi dengan Kabupaten Semarang akan sama-sama nanti ada pencegahan baik di hulu maupun hilir. Apa belinya kan dari pengembang. Nah, ini kan memang ya memang tidak ideal untuk di tempat di situ gitu. Makanya dari dulu kan kita sudah minta untuk warga bisa pindah dari situ gitu. Karena memang itu ada daerah cekungan yang potensi terhadap masalah banjir. Daniel Holly melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.